Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Sally Febrilia Mayora kembali menyapa Anda dalam program Bursa Gagasan. Pemirsa, selama satu jam ke depan kita akan menggali gagasan dari narasumber kita, Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ahmad Ma'ruf Maulana, tentang bagaimana persiapan menghadapi resesi ekonomi dunia tahun 2023 mendatang. Dalam tema dan judul Bursa Gagasan kali ini adalah Antisipasi Kepri Melewati Jurang Resesi Ekonomi Global di tahun 2023. Langsung saja kita sapa narasumber kita, sudah hadir bersama kita. Beliau kerap disapa dengan Bapak Ma'ruf panggilannya. Bapak Ma'ruf, apa kabar Pak? Siap. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, apa kegiatan belakangan ini? Mungkin boleh di-share juga kepada pemirsa. Ya, saya kan memang orang industri. Dan sehari-hari kegiatan saya ya di sini, di kantor. Dan saya lebih banyak beraktivitas bagaimana pengembangan bisnis, bagaimana menarik investasi dari luar. Dan syukur Alhamdulillah apa yang dilakukan saya membuahkan hasil. Baik, tetap semangat untuk kegiatan ya, lainnya Pak ya. Tentunya gitu. Terima kasih sebelumnya sudah hadir bersama kita di Batam TV. Ya. Pak, ini pembahasan yang cukup menarik juga dan menjadi banyak pertanyaan oleh masyarakat di Kepri terutama Pak. Okay. Apalagi melihat 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2023. Artinya ini dalam kurun waktu yang sangat dekat dengan kita ya Pak ya. Kalau kita lihat lagi bersama, saat ini memang sudah diramalkan akan terjadi tahun yang sulit dan juga gelap. Nah, ini menurut kesimpulan umum artinya tahun 2023 secara global dunia akan mengalami resesi ekonomi. Bagaimana pendapat Bapak Ma'ruf terkait hal ini? Ya nggak begitulah. Jadi seolah-olah tahun 2023 itu ada momok besar, ada semacam tsunami besar. Bagi kita ya tidak adalah begitu. Jadi jangan terlalu paranoid menghadapi itu. Kami Kadin menghadapi itu dengan santai, bahkan kami optimis bahwa Indonesia bisa bangkit di 2023 karena kami melakukan sebuah terobosan-terobosan yang saat ini berhasil menarik beberapa investasi. Dan saya berharap teman-teman jangan terlalu menggaung-gaungkan resesi segala macam. Nah, Kadin telah membuktikan itu bahwa selama COVID bahkan kami melakukan sebuah terobosan dan loncatan, dan Alhamdulillah berhasil. Baik, berarti terkait resesi ini, Kadin Provinsi Kepri sudah memiliki serangkaian antisipasi. Ya. Baik, ini menarik sekali pemirsa untuk kita gali. Tapi sebelumnya kita kayaknya harus memberitahu masyarakat juga, Pak. Sebenarnya apa, Pak, penyebab atau mungkin faktor-faktor terjadinya resesi di tahun 2023 itu apa saja yang melatar belakangnya, Pak? Sebenarnya ini kan belum terjadi. Kalaupun ada, setiap negara di Eropa itu kan karena ada perang Ukraina Rusia ya kan, karena gas Rusia memblokir, dan Amerika, sebenarnya ini kan persoalan-persoalan yang terjadi di Eropa sana, dan kan penggeseran ekonomi itu lari ke Asia. Jadi apa yang ditakutkan di 2023? Bagi saya, bagi Kadin, Kadin selalu optimis, bahkan Indonesia bisa menghadapi itu kok. Dan tidak mungkin setiap negara itu memprotek negaranya, dan insya Allah Indonesia bisa keluar dari persoalan-persoalan itu. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Baik, menarik sekali Pak. Balik lagi Pak ke poin kita sebelumnya, sebelum kita membahas mengenai Kadin lebih dalam Pak. Untuk Indonesia sendiri Pak, ini menurut Bapak mana yang lebih dominan? Antara faktor dari dalam negeri atau faktor dari luar negeri Pak? Itu sebenarnya kalau yang ini kan faktor dari luar negeri. Oke. Okay. Jadi bukan dari dalam negeri. Kalau dari luar negeri kan sama-sama ketahui bahwa yang dihadapin itu kan masalah yang sekarang hadapin perang Ukraine sama Rusia. Okay. Dampaknya yang sampai ke beberapa negara. Jadi sekali lagi teman-teman jangan terlalu menggaung-gaungkan krisis ekonomi, resesi,
Jadi Kadin ini semua anggotanya pengusaha yang selalu berinovasi. Dan sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin, dan kami Kadin optimis resesi itu yang digaung-gaungkan bagi Indonesia bisa kita hadapin. Bagi Kepri, insya Allah kita bisa menghadapin itu bersama-sama. Yang penting kita kompak, bersatu. Oke, menarik sekali pemirsa, ada optimisme dari Bapak Ketua Kadin kita. Pak, pasti karena semangat ini, Kadin tentu sudah mengetahui nih kondisi terkini dari para pengusaha perdagangan dan industri yang tergabung di Kadin Provinsi Kepri. Apa saja yang mereka sedang rasakan saat ini? Dan apa yang mereka sudah persiapkan untuk menghadapi resesi ini, Pak? Tentunya kan kalau yang menghadapi resesi itu, kita pasti antisipasi. Nah, Kadin memberi masukan kepada pemerintah bagaimana ya dunia usaha diberi relaksasi dan ketahanan pangan dijaga, pasokannya dijaga supaya kita tidak kekurangan pasokan pangan, dan harus kita sama-sama ketahui bahwa Batam ini tidak ada hasil buminya. Nah, tentu pemerintah harus selalu mengontrol pasar dan bagaimana pasokan-pasokan yang kita butuhkan, kebutuhan masyarakat, supaya jangan sampai kekurangan. Dan tentunya kita menghadapin tingginya berkat kenaikan BBM, tentu kan berdampak keseluruhan, baik itu transportasi dan lain-lainnya. Nah, dari hal ini tentunya pemerintah daerah harus mempunyai program yang jelas bagaimana supaya bahan-bahan pangan, sayur, buah-buahan, supaya kita sendiri di bawah dinas-dinas terkait mempunyai program-program yang jelas, baik perikanan, pertanian, supaya hasil-hasil bumi kita ditingkatkan dan bisa menghasilkan untuk kebutuhan yang kesediaan untuk di Kepri ini. Baik, berarti sudah ada upaya-upaya pencegahan ya Pak ya, ya. Mulai dari meriset, lalu ya. Juga mensinkronisasikan dengan program-program pemerintah. Betul. Atau bahkan juga nanti menghadirkan program-program baru ya Pak ya, untuk ya. Mengatasi hal ini. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita dalam Bursa Gagasan. Jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut kami akan kembali. Tetap bersama kami. Traveler, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 7 pagi, 3 sore, dan 8 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja, aman! Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bursa Gagasan bersama Ketua Kadin Kepri, Bapak Maruf. Kembali kita berbincang nih Pak. Ya. Nah Pak Ketua, kalau kita lihat lagi memang pada level bawah saat ini kesulitan sudah mulai dirasakan. Di antaranya disebabkan karena harga kebutuhan pokok ini sudah naik, BBM naik, biaya listrik air meningkat. Di sisi lain upaya buruh
upah dari buruh ini tetap. Dampaknya ini jelas bahwa daya beli juga menurun dan inflasi juga meningkat. Apakah ini awal krisis yang dimaksud dan juga apa dampaknya bagi para pengusaha, Pak? Ya tentunya kan biaya produksi akan naik karena buruh akan menuntut kenaikan gaji. Satu sisi BBM naik, terus listrik saya dengar juga mau ada penyesuaian tarif. Dan ya, kita sama-sama ketahuin pajak, kita mungkin setiap perusahaan mengalami itu surat menyuratnya dari kantor pajak. Jadi memang ini momentum ini harus kita antisipasi supaya duduk bersama, mencarikan antara regulator, pengusaha, masyarakat harus duduk bersama membicarakan sebenarnya Kepri ini, Batam ini mau dibawa kemana. Dan untuk menghadapi hal-hal yang resesi yang seperti sekarang dampaknya sudah mulai terasa, saya rasa bisa diatasin dengan cepat dan baik. Tentunya bagaimana pengendalian seperti tadi saya katakan, bahan-bahan sembako supaya terkontrol. Selalu pemerintah melakukan sidak pasar, bagaimana intervensi pasar supaya tidak selalu naik. Dan untuk melakukan sebuah terobosan itu sebenarnya pemerintah bisa dilakukan dengan memangkas, memberi relaksasi kepada masyarakat, menggelontorkan bagaimana dunia usaha dikasih relaksasi supaya bisa lebih kompetitif dan masyarakatnya juga diprotek supaya daya beli masyarakat bertambah dan uang berputar. Tentunya harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk sebuah terobosan untuk bagaimana masyarakat tidak terlalu dengan dampak kenaikan BBM, dengan listrik segala macam. Tentunya pemerintah harus melakukan sebuah terobosan untuk bagaimana belanja murah, bagaimana hidup beban masyarakat tidak terlalu berat. Baik. Jadi harus melakukan sebuah terobosan-terobosan, dan itu tugas pada pemerintah. Dan Kadin punya konsep, tentunya bisa harus berbicara bersama-sama, duduk bersama. Baik, ini berbicara mengenai produk kebijakan pemerintah nih Pak, ya. Apa sebenarnya respon pengusaha terhadap produk kebijakan pemerintah yang sepertinya malah mempercepat pertumbuhan krisis? Di antaranya masih memberlakukan suku bunga yang tinggi, menaikkan harga BBM, mengejar-ngejar pajak, gitu, dan juga memperlambat pencairan APBD di daerah, dan belum ada upaya menekan inflasi. Kadin selalu memberi masukan karena Kadin adalah mitra pemerintah. Dan hal ini yang kita khawatirkan, bahkan kami selalu bicara di media itu, selalu bicara kenceng, bagaimana pemerintah itu selalu memangkas biaya tinggi, bagaimana pemerintah melakukan, memberi relaksasi-relaksasi kepada dunia usaha, kepada masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah, sebagian sudah baik, tetapi ya hal ini harus dilakukan media, mengontrol, menyuarakan, supaya apa yang menjadi biaya tinggi, apa yang menjadi yang memberatkan dunia usaha, memberatkan pengusaha, memberatkan masyarakat, harusnya dipangkas. Supaya masyarakat, pengusaha bisa lebih ringan bebannya, dan tentunya biaya tinggi itu yang dihadapin sekarangnya tidak dialamin. Sekali lagi, ini berharap ini didengar, dan pemerintah daerah harus melakukan terobosan-terobosan. Kalau masalah BBM, listrik, ini kan sudah merupakan kebijakan pusat yang tidak bisa elak. Dan di daerah bagaimana memprotek daerah kita ini sendiri? Nah, ada kebijakan-kebijakan daerah yang perlu kita lakukan. Kepri ini penghasil apa? Banyak lautannya. Tentu kita bisa melakukan, ya ikan, kita potensinya sangat besar. Karena daratan kita hanya 4%, tentunya bagaimana supaya ada lokasi-lokasi untuk pertanian yang memprotek dinas-dinas terkait, membuat program-program supaya buah-buahan, sayur, segala macam bisa terkontrol harganya. Nah, saya berharap ini bisa dibicarakan bersama dan gubernur, wali kota, bupati, seprovinsi Kepri duduk bersama untuk membicarakan dan antisipasi. Dan ini kan belum ada kemauan dari pemerintah daerah untuk berbicara bersama. Yang saya lihat, sekali lagi, pemerintah daerah, kepala daerah asik bagaimana kampanye untuk 2024. Kadin selalu mewanti-wanti, bahkan Kadin selalu berbicara, janganlah fokus bagaimana kepala daerah itu untuk dari 2024 nanti. Kalau bekerja dengan baik,
kepala daerah, pasti akan masyarakatnya memilih. Nah, bagaimana dipilih masyarakat? Tentunya harus bikin program-program terobosan-terobosan yang menyentuh langsung ke masyarakat. Contoh, bagaimana Kepri ini menjadi Kepri murah investasinya? Bagaimana belanja ke tempat Kepri ini menjadi murah? Tentu ini harus dibicarakan bersama. Nah, pajak-pajak ini sekarang semuanya dinaikkan. Ada kebijakan-kebijakan daerah yang memang harus dipangkas. Seperti pajak PPJU, bagaimana memangkas biaya pajak-pajak daerah seperti pajak pariwisata, hotel, segala macam. Bisa dilakukan pangkas itu, tetapi ini kan tidak mau. Masing-masing berlomba-lomba menaikkan tarifnya, masing-masing berlomba-lomba tidak peduli apa yang dihadapin masyarakat. Saya berharap dengan suara hari ini bisa didengar oleh pemerintah daerah, kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, ketua BP. Kita berharap duduk bersama, ada persoalan ini yang tidak selesai. Banyaknya pengangguran, air yang tidak masalah, yang sudah masalah. Jadi saya harap ini bisa duduk bersama, untuk berbicara bersama. Lepaskanlah baju kita masing-masing, kita bicara demi kepentingan orang banyak. Bagaimana ini Kepri tumbuh, bagaimana Kepri bisa menghadapin yang sekarang katanya resesi. Tapi bagi Kadin, tidak adalah itu. Jangan terlalu digembar-gemborkan, saya marah selalu teman-teman mengatakan, di depan ada resesi, yuk kita bicara sama Kadin, bagaimana memangkas biaya tinggi, bagaimana supaya ke depan ini, kebutuhan-kebutuhan ini semuanya terkontrol. Nah, kalau kita berkaca memang Pak, dari dunia luar saja, dari luar negeri ya Pak ya. Nah, kita belajar dari kejatuhan ekonomi negara tetangga kita, Sri Lanka, akibat dari krisis ekonomi. Nah, tanda-tanda itu sudah ada pada kita semua yang beda skalanya. Nah, apa pendapatnya Pak Ketua kalau kita berkaca dari negara tetangga kita, Pak? Kalau Sri Lanka dengan di Indonesia ya beda jauh lah. Mungkin kalau saya bicara Indonesia terlalu jauh ya, karena kita bicara negara kebijakan sebuah negara. Tetapi sekali lagi Mbak, saya mengajak supaya bagaimana Kepri ini tumbuh, supaya bagaimana masyarakat di Kepri ini lebih bisa eksis menghadapin apa yang menjadi persoalan sekarang kita hadapin bersama-sama, tidak ada yang tidak mungkin. Lakukanlah loncatan-loncatan besar, duduk bersama, berbicara bersama, untuk melakukan sebuah terobosan, dan kami sudah melakukan itu. Kadin, semenjak COVID, melakukan sebuah terobosan. Bahkan orang mengatakan, apa ini Pak Ma'ruf ini, gila ini, melakukan program BBK Murah. Apa itu BBK Murah? Bagaimana di saat COVID, kita menggelontorkan sebuah paket ekonomi. Kita kasih free selama 5 tahun sewa lahannya. Semua perizinan yang masuk, yang melalui investasi Kadin, kita kasih free dari mendirikan perusahaan, bahkan amdalnya, tentunya dengan investasi yang 200 miliar ke atas. Nah, Kadin sudah melakukan itu, dan alhamdulillah kita bisa raih investasi yang kita masuk. Itu perusahaan Jepang, perusahaan Amerika, kita bisa dapat. Dan insya Allah, yang katanya di tahun depan ada resesi dunia, Kadin akan menjawab, insya Allah di akhir tahun ini ada gunting pita oleh Bapak Presiden, ada beberapa industri yang masuk di tempat kita, dan kita melakukan ekspansi dengan jawaban bahwa Kadin melakukan ekspansi yang katanya tahun depan ada resesi, tapi Kadin melakukan ekspansi usaha dan akan melakukan gunting pita yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi jangan pesimis, kita harus optimis. Jadi sekali lagi, kalau dunia ini kita mau berkembang, Indonesia mau berkembang, medianya jangan selalu mau framing resesi. Jadi tunjukkan bahwa kita selalu optimis bagaimana kita menghadapi resesi, boleh antisipasi, boleh, tetapi maksud saya tunjukkanlah ke media kita, bahwa ke masyarakat kita, selalu kita obsesi itu harus optimis. Jangan selalu kita framing bahwa di depan kita ada resesi, tetapi intinya kita harus optimis bagaimana bahwa Indonesia ini, Kepri ini bisa keluar daripada itu. Kepri ini punya potensi yang luar biasa, dan tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita duduk bersama, berbicara bersama semua stakeholder yang ada di Kepri ini, untuk mengatasi apa yang katanya di depan mata kita, tahun 2023 ada resesi. Bagi kami, itu hal yang bisa sederhana kita hadapin, tetapi dengan syarat kita harus berbicara bersama-sama, duduk bersama-sama semua stakeholder. Kepala daerah, lepaslah
baju masing-masing, duduk bersama-sama, mencarikan jalan keluar, tidak ada yang tidak mungkin. Karena di depan kita sudah dampak pengangguran yang sangat tinggi, kita yang hadapin. Tetapi Kadin akan menjawab, di tahun ini kita akan rekrut paling tidak ribuan tenaga kerja yang kita akan hire. Jadi, sekali lagi, teman-teman media datang ke kita, saya jawab bahwa di depan mata ada resesi, tapi Kadin melakukan ekspansi. Baik, kita lihat bagaimana nanti program ekspansi yang diluncurkan oleh Kadin Provinsi Kepri. Tentunya ini kejutan yang menarik juga untuk di akhir tahun dan pembuka tahun 2023. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda berikut kami akan kembali. Tetap bersama kami dalam Bursa Gagasan. Traveler, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 7 pagi, 3 sore, dan 8 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja, aman! Pemirsa, ternyata dalam dialog kita pada hari ini sudah banyak pesan-pesan yang masuk, komentar juga di kolom chat kita, banyak sekali tentunya yang pengen berbincang juga dengan Bapak Ma'ruf. Sepertinya ini harus sering-sering, Pak. Ini kalau kita bicara mengenai instansi pemerintah nih, Pak, ya. Siap. Nah, berbicara mengenai itu, Pak Ketua, bagaimana sebenarnya peran pemerintah yang Pak Ketua Kadin harapkan dalam masa menjelang krisis ini? Kebijakan yang tepat untuk menghadapi tahun 2023 itu seperti apa, Pak? Ya, tentunya sekali lagi saya berharap sebagai Kadin Provinsi Kepri, kepala daerah harus melakukan sebuah loncatan besar, harus melakukan terobosan-terobosan. Jangan, saya berpesan ini, siapapun itu kepala daerahnya, janganlah selalu membuat sebuah program yang hanya sekedar pencitraan. Bikinlah program-program ke masyarakat, bikinlah program-program bagaimana menarik investasi. Karena Kepri ini tidak punya sumber daya alam. Jadi, kalau memang buntu atau apa, Kadin, kami siap memberi masukan. Karena Kadin adalah mitra pemerintah. Dan Kadin selalu keras berbicara. Janganlah, itu kan ada di tangan pundak para pemimpin kita sekarang, kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, kepala BP. Bikinlah sebuah terobosan, loncatan, dan kami siap sebagai Kadin menjadi mitra, dan memang Kadin adalah mitra pemerintah. Sekali lagi kami berharap sebagai Kadin, lakukanlah terobosan-terobosan sekali lagi, karena Kadin, apa yang dilakukan Kadin, dari tahun ke tahun, boleh ditengok jejak digitalnya, kami selalu menarik investasi. Silakan jejak digital kami, yang kami lakukan, program Kadin, sekali lagi, tolong jejak digital kami, kami ini selalu menarik investasi. Tetapi, kadang-kadang ada gangguan-gangguan. Mungkin pemerintahnya tidak berkenan investasi A, investasi B. Tetapi kami selalu berevolusi bagaimana mendatangkan investasi. Sekali lagi,
yang kami bawa itu memang UKM-UKM-nya, tetapi kalau menghasilkan penciptaan lapangan kerja 1.000, 2.000, itu kan hal yang luar biasa. Dan kami itu sudah buktikan. Dari tahun ke tahun kami sudah buktikan bagaimana kami menarik sebuah industri, dan itu berhasil. Dan itu bukan sedikit tenaga kerja yang kami hire, dan kami bisa mengkontribusi pajak-pajak buat daerah. Kami juga berkontribusi untuk pajak untuk pemerintah, dan penciptaan lapangan kerja, dan masyarakat pegang uang. Nah, dalam hal ini kami berharap pada semua kepala daerah, sekali lagi, janganlah selalu membuat sebuah program hanya pencitraan semata, hanya untuk 2024. Saya melihat sampai detik ini, sampai sekarang ini, tulis baik-baik di kamera, tolong sorot kamera saya, tidak ada satupun kepala daerah menggunting pita masuknya investasi sampai detik ini. Jadi saya berharap kepala daerah yang ada di sini, ketua BP, wali kota, bupati, gubernur, siapapun itu, lakukanlah bagaimana menggunting pita dengan masuknya investasi. Dan kalau ingin melakukan sebuah terobosan itu, mari saya undang bersama-sama, duduk bersama-sama, melakukan sebuah terobosan-terobosan untuk bisa menciptakan bagaimana penciptaan lapangan kerja. Kadin telah membuktikan, dan insya Allah, bukan Kadin hanya bisa berteriak-teriak, tolong tengok jejak digital kami, dan insya Allah tahun ini kami ada beberapa industri yang akan lakukan gunting pita yang akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Baik, menarik sekali pemirsa. Nah, Pak, kalau kita berkaca lagi, Pak, menurut Kadin nih, Pak, berapa pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai maksimal di regional Kepri pada tahun 2023 itu? Apa syaratnya pertumbuhan ekonomi demikian itu dapat dicapai? Kalau sekarang memang agak berat ya kondisinya ya. Karena tetapi di mana ada kondisi ekonomi susah, biasanya ada peluang-peluang yang kita bisa raih. Dampak perang dagang Amerika-Cina, Rusia-Ukraine, pasti ada yang bisa kita raih. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu memang harus berpikir bersama dan harus duduk bersama. Nah, kalaupun ada target pertumbuhan ekonomi yang kita lakukan sekarang, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kami optimis bisa tumbuh, dan faktanya Indonesia masih bertahan dan masih bisa tumbuh. Dan saya berharap bagaimana bisa tumbuh, tentunya kita harus berbicara bersama dan melakukan sebuah memangkas biaya tinggi. Dan apa yang dilakukan sekarang, ekspor kita masih naik, dan industri-industri kita masih tumbuh. Dan saya berharap ada beberapa investasi lakukan yang masuk. Yang terakhir, kita kedatangan Bapak Menko, Bapak Erlangga, ada 16 perusahaan asing yang akan masuk dari Amerika dan Kanada, sekarang lagi mungkin dibicarakan nanti di G20, dan saya berharap itu memang tidak masuk semuanya ke Batam, ke Kepri, dan kami meminta supaya karena ada kedekatan tersendiri dengan Batam ini, Kepri ini, dengan Bapak Menko Erlangga, dan makanya kemarin didatangin dari Amerika, Duta Besar Amerika dan Kanada, melihat langsung kondisi kesiapan-kesiapan ada yang Kepri ini. Tapi saya optimis ke depan ini bisa tumbuh kalau memang ada terdongkrak ataupun ada evaluasi pertumbuhan ekonomi itu pun tidak pun segitu jauh. Oke, baik. Nah, adakah saran Pak Ketua untuk anggota Kadin di Kepri agar mereka bertahan pada tahun mendatang? Karena ibaratnya Kadin Kepri juga menjadi pionir untuk penyemangat di 2023 sepertinya. Kalau penyemangat, kalau Kadin ini kan memang dunia usaha, Mbak ya. Baik. Jadi saya rasa teman-teman Kadin semuanya pelaku usaha, dan saya rasa dunia usaha pasti tahulah apa yang dilakukan. Dan saya sebagai ketua umum, teman-teman selalu melihat optimis saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Okay. Jadi kita selaku dunia usaha dari nol, yang tidak pakai baju terus pakai baju, semua manusia begitu, dan saya yakin kita semua bisa menghadapinya. Yang penting duduk bersama, bicara bersama, dan harus kompak. Kepala daerah harus duduk bersama, dan kalau bagaimana kepala daerahnya selalu berantem, pengusahanya selalu berantem, gak ada yang fokus nantinya. Jadi harus kompak, duduk bersama, apa yang menjadi keluhan dunia usaha, didengar, dan kepala daerah harus banyak mendengar keluhan-keluhan masyarakatnya. Jadi saya berharap itu, Mbak, sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Kami jawab, resesi itu jangan terlalu digaung-gaungkan, jadi itu yang membuat
masyarakat, pengusaha akhirnya save uangnya, takut mengekspansi. Nah, kami jawab sendiri, memberi contoh, Kadin, tahun ini kami akan melakukan gunting pita untuk kepala daerah, kami undang, supaya ini menjadi percontohan yang dihadapin katanya resesi, kami jawab dengan ekspansi perusahaan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Tidak terasa waktu kita sudah 1 jam atas kebersamaan ini. Semoga kita bisa jumpa lagi dalam dialog selanjutnya ya, Pak, ya. Dalam program lainnya yang tentunya lebih menarik dan mencerdaskan seluruh masyarakat kita di Kepri dan juga Kota Batam. Dan pemirsa, jumpa lagi kita dalam kegiatan selanjutnya dan dialog selanjutnya dalam Bursa Gagasan. Saya Sally Fabilia Mayora dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.